I jumpa yang specialist lah kan, memang mengatakan benda tu memang ada orang yang nak sampaikan sesuatu lah, nak bagi kita nampak buruk. It's not santau, just macam tak nak bagi orang nampak kita macam tu. Benda tempat yang dia letak tu tempat kasut, macam store. Kita tak selalu masuk situ. Bermula tu sekali jumpa tu tak kisahlah, kita rasa pasir sebab I pun banyak masuk hutan sebab I duduk kayuh basikal kan. So maybe kasut apa tanah tu daripada kasut. I pelik tau, takkan kat situ sebab dia atas, dia bukan bawah, dia dekat atas rak. Tapi apabila second time, macam like about a month ke 2 months after that, ada lagi benda yang sama. Itu terus, hati terus letak benda ni ke? I bawa, sebelum ni, I nenek buang. Selepas so, I kumpul, I just bagi kat orang, tunjuk lah kan. So, dia kata, possibility benda-benda macam tu lah. Oh, ya ke? Orang yang akan buat you ni, dia akan buat sampai bila-bila. Dia tak akan berhenti. Dia tak akan puas hati dengan you sampai bila-bila. So, you ubahlah cara hidup you. Maknanya you jagalah diri, you jaga your solat, you jaga everything, you jaga. InsyaAllah you boleh heal diri you sendiri by reciting Al-Quran. Maknanya hari-hari boleh pula baca satu ayat pun tak apa, tapi sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Itu tak Al-Quran tu apa dia kata. Al-Quran tu bukan sekadar baca tu, dia adalah doa untuk baikkan penyakit. Semua dalam Al-Quran tu. Bila you baca Al-Quran tu is complete untuk kesihatan segala-galanya. Tapi siapa yang amal Al-Quran insya-Allah sihat. So I amalkanlah benda tu untuk pendinding diri sendiri. Alhamdulillah. I amalkan macam tu je lah. So tetapkan segala-galanya pada Allah. Allah tak izinkan tak berlaku. So you berserah semua, Allah akan jaga you. Tak amalkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. So supaya malaikat turun jaga kita. Senang macam itu. So I tak ada rasa apa, tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Sebab sekarang masih ada lagi tak ada dah? Tak ada dah. Alhamdulillah tak ada dah. Aku tak adalah popular sangat pun atau banyak duit sangat pun orang nak buat macam tu kan. Memang sampai sekarang tak tahu siapa yang berniat.